tak sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia sesuai dengan update PPKM yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kemarin. Maka, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah daerah. Contohnya beberapa daerah aglomerasi seperti Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya telah diturunkan level PPKM-nya dari sebelumnya level 4 menjadi level 3. Namun ada beberapa daerah-daerah aglomerasi lainnya yang masih belum berubah leveling-nya seperti Bali, Malang Raya, Solo Raya dan daerah istimewa Yogyakarta yang masih di level 4. Ketentuan ini tercantum dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 35, 36, dan 37 tahun 2021. Kemudian secara rinci untuk PPKM di wilayah Jawa Bali, terdapat beberapa poin penyesuaian yang dilakukan pemerintah meliputi memasukkan kembali angka kematian dalam indikator penilaian leveling. Hal ini dilakukan setelah proses sinkronisasi dilakukan selama dua minggu, dan akan terus berlangsung. Selanjutnya, pemerintah juga akan melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan pada pertandingan sepak bola yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2021 di DKI Jakarta sebanyak tiga pertandingan. Untuk menjamin keamanan, seluruh pemain termasuk ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib melakukan screening kesehatan dengan sistem peduli lindungi. Selain itu, penonton tidak diperkenankan untuk hadir langsung atau mengadakan nonton bareng. Penggunaan aplikasi peduli lindungi juga akan diterapkan untuk screening pegawai dan pengunjung yang masuk di sektor logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak atau hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, konstruksi dan e, utilitas dasar. Sedangkan untuk sektor esensial akan menggunakan sistem ini setelah mendapat rekomendasi dari kementerian teknis pembinanya. Kemudian untuk penerapan ppkm di luar wilayah Jawa Bali terdapat beberapa fokus utama seperti evaluasi leveling daerah untuk wilayah di luar Jawa Bali masih akan tetap dilakukan setiap dua minggu sekali sehingga untuk PPKM yang diberlakukan pada tanggal 24 Agustus akan dievaluasi pada tanggal 6 September 2021. Untuk menjaga angka keterisian tempat tidur di rumah sakit atau BOR, maka dilakukan melalui pengadaan lokasi isolasi terpusat dan saat ini di luar wilayah Jawa Bali sudah tersedia 40.983 bed dengan persentase BOR 27% per tanggal 21 Agustus 2021. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan berbagai kapal milik Pelni untuk digunakan sebagai tempat isolasi terpusat dengan total 3.596 tempat tidur di enam wilayah di Indonesia seperti Medan, Lampung, Makassar, Bitung, Sorong, dan Jayapura. Program jaring pengaman sosial juga sudah berjalan dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak dalam bentuk beras bulog sebesar 10 kg per keluarga, subsidi upah sebesar 1 juta untuk pekerja, banpres produktif usaha mikro, dan kartu prakerja. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil olahan data terkait perkembangan COVID-19 di Indonesia. Jika dibandingkan dengan kasus di tingkat dunia, maka persentase kesembuhan di Indonesia sedikit lebih tinggi dibandingkan dunia, di mana Indonesia sebesar 89,5 persen, sedangkan di dunia adalah 89,47 persen. Namun, sayangnya kematian di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan di tingkat dunia persentase kematian di Indonesia saat ini sebesar 3,2 persen, sedangkan di dunia sebesar 2,09 persen. Masih tingginya penambahan kematian di Indonesia menyebabkan saat Indonesia menduduki peringkat ke-9 kematian kumulatif tertinggi di dunia. Dan per tanggal 22 Agustus, jumlah kematian mingguan di Indonesia sebesar 8.784 kasus atau masih lebih dari 1000 kematian per minggunya. Selain itu, setelah beberapa minggu ke belakang persentase kasus aktif di Indonesia lebih tinggi dari dunia. Akhirnya pada tanggal 20 Agustus kemarin, untuk pertama kalinya persentase kasus aktif Indonesia kembali lebih rendah daripada kasus aktif dunia. Penurunan ini bertahan hingga kemarin, di mana kasus aktif Indonesia sebesar 7,3 persen, sedangkan kasus aktif dunia 8,43 persen. Penurunan kasus aktif di Indonesia ini juga terjadi cukup signifikan jika dibandingkan pada minggu sebelumnya dari 384.807 kasus menjadi 306.760 kasus, atau turun lebih dari 78.000 kasus. Adanya penurunan baik pada kasus aktif maupun kesembuhan dikontribusikan dari 32 provinsi yang mengalami penurunan kasus aktif dan kenaikan kesembuhan di minggu ini. Ini artinya hanya terdapat dua provinsi yang masih mengalami kenaikan kasus aktif dan penurunan kesembuhan. Kedua provinsi tersebut adalah Aceh dan Papua. Aceh mengalami kenaikan kasus aktif sebesar 1,86 persen dan penurunan kesembuhan sebesar 1,92 persen. Sedangkan Papua mengalami kenaikan kasus aktif sebesar 0,04 persen dan penurunan kesembuhan sebesar 0,06 persen. Dari 32 provinsi yang mengalami penurunan kasus aktif, Penurunan paling besar terjadi di daerah istimewa Yogyakarta yaitu turun 6,75 persen, kemudian Kalimantan Barat turun 6,18 persen, Gorontalo turun 5,78 persen, Sulawesi Tengah turun 5,64 persen, dan Papua Barat uh, turun 5,39 persen. Sedangkan untuk angka kesembuhan Kenaikan paling tinggi terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, naik 6,69 persen. Kalimantan Barat naik 6,06 persen. Sedangkan Papua Barat naik 5,54 persen. Sulawesi Tengah naik 5,52 persen. Gorontalo naik 5,48 persen. Dan NTT naik 5,37 persen. Saya apresiasi kepada lima provinsi ini karena telah berhasil menyumbangkan penurunan kasus aktif tertinggi dan di saat bersamaan peningkatan kesembuhan tertinggi pula. Adanya perkembangan yang baik pada indikator kasus aktif dan kesembuhan ini adalah kabar baik yang perlu untuk terus dipertahankan. Kasus aktif dan kesembuhan tidak akan mengalami penurunan apabila tidak ada kerjasama yang baik dari seluruh pihak. Utamanya, tenaga kesehatan yang berjuang menangani pasien COVID-19 agar segera sembuh, serta pemerintah daerah yang bergerak cepat memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan di wilayahnya masing-masing. Saya apresiasi kepada seluruh pihak, dan tentunya adanya perbaikan ini tidak boleh membuat kita lengah, justru sebaliknya, menjadi semakin semangat untuk terus melakukan perbaikan. Namun, masih ada tugas besar kita bersama yang perlu segera kita tuntaskan yaitu tingginya angka kematian. Bahkan kenaikan terjadi pada 33 provinsi atau hampir seluruh provinsi di Indonesia. Penurunan hanya terjadi pada satu provinsi saja yaitu Kalimantan Tengah yang turun 0,03 persen dari 2,91 persen di minggu lalu menjadi 2,88 persen di minggu ini. Dari 33 provinsi yang mengalami kenaikan, Terdapat lima provinsi dengan kenaikan tertinggi di minggu ini, yaitu Jawa Tengah naik 0,32 persen, Lampung dan Gorontalo naik 0,3 persen, Bali naik 0,24 persen, serta Bengkulu naik 0,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, problematika kematian nasional akibat pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Keadaan ini adalah keadaan yang tidak biasa, karena biasanya jika kesembuhan naik, maka kematian akan turun, dan sebaliknya, jika kesembuhan turun, maka kematian naik. Namun, yang saat ini terjadi adalah kedua indikator mengalami kenaikan, adanya kenaikan kematian di saat kesembuhan juga mengalami kenaikan. Ini bisa jadi karena penguatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan isolasi terpusat tidak diimbangi dengan pemanfaatannya secara maksimal. Bisa jadi masih ada warga yang terinfeksi COVID-19 yang tidak ditangani dengan cepat, atau masih melakukan isolasi mandiri di rumah dalam keadaan yang tidak memadai. Untuk itu, dimohon kepada pemerintah daerah, utamanya yang masih mengalami kenaikan kematian yang tinggi. Untuk dapat segera melakukan tindakan perbaikan, khususnya kepada Provinsi Jawa Tengah, Lampung, Gorontalo, Bali, dan Bengkulu, meskipun telah berhasil menurunkan kasus aktif dan meningkatkan kesembuhan, namun masih perlu berupaya lebih keras untuk menurunkan kematian. Adapun yang dapat dilakukan adalah membaca dan memahami data COVID-19 di wilayahnya masing-masing agar dapat selalu mengantisipasi gejala perkembangan yang terjadi dan dapat langsung bergerak cepat. Kemudian terus memperkuat posko di tingkat desa atau kelurahan agar dapat menangani warga yang terkena COVID-19 sedini mungkin dan memastikan isolasi dilakukan di tempat isolasi terpusat serta mengkonversi tempat tidur di rumah sakit rujukan di daerahnya apabila apabila belum melakukan konversi. Dan Terus melakukan pengawasan ketat protokol kesehatan agar penularan di tengah masyarakat dapat ditekan semaksimal mungkin. Sebagai tambahan, perbaikan terkait data kematian juga diusahakan melalui proses sinkronisasi yang sudah dan akan terus ditingkatkan. Pemerintah daerah juga dihimbau untuk dapat terus melakukan sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga terkait apabila masih terdapat perbedaan data antara pusat dan daerah. Dengan demikian, data yang menjadi navigasi penanganan COVID-19 dapat lebih akurat, dan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran. Sebagai informasi, saat ini angka kematian telah kembali digunakan dalam indikator penilaian leveling PPKM. Selanjutnya, saya akan mengumumkan beberapa poin perubahan pengaturan PPKM hasil evaluasi satu minggu ke belakang untuk wilayah Jawa-Bali dan dua minggu ke belakang untuk wilayah di luar Jawa Bali. PPKM Jawa Bali pada level 4 akan dilakukan kegiatan persiapan teknis asesmen nasional atau simulasi mulai hari ini sampai dengan 2 September 2021 dengan kapasitas maksimal 25 persen pendidik atau tenaga pendidik. Selain itu juga uji coba protokol kesehatan di pusat perbelanjaan atau pusat perdagangan akan diperluas ke kawasan Solo Raya dan daerah istimewa Yogyakarta. Pada level 3, fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan untuk dibuka maksimal 50 persen, di mana fasilitas seperti penunjang, seperti locker, VIP room, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses ke toilet. Sedangkan peraturan pada daerah di level 2 masih tetap sama dengan sebelumnya. Sedangkan untuk PPKM di luar Jawa Bali, pada level 4 nantinya akan pula dilakukan kegiatan persiapan teknis asesmen nasional yang sama periode dan pengaturannya sebagaimana di daerah Pulau Jawa dan Bali. Sektor non-esensial dapat melakukan WFO dengan kapasitas 25% dan harus ditutup lima hari jika muncul kluster pelaksanaan kegiatan makan atau minum pada restoran atau rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar sampai pukul 20.00 dengan maksimal 25% kapasitas atau dua orang per meja dan hanya menerima sistem delivery atau take away atau makan dibawa pulang. Mall dapat beroperasi 50% dari pukul 10.00 sampai dengan 20 00 dengan screening melalui sistem peduli lindungi. Pelaksanaan kegiatan di tempat ibadah maksimal 25 persen, sekitar 30 sampai dengan 50 orang. Pelaksanaan resepsi pernikahan maksimal 25 persen, sekitar 30 orang, tanpa adanya makan di tempat. Pelaksanaan kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial masyarakat dapat beroperasi 25 persen, dengan screening melalui sistem peduli lindungi. Pada level 3, seluruh restoran ditetapkan kapasitasnya menjadi 25 atau dua orang per meja dengan jam operasional sampai dengan pukul 20.00. Mall akan dapat beroperasi dari jam 10.00 sampai dengan 20.00. Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial masyarakat boleh beroperasi dengan kapasitas 50 persen dan kegiatan resepsi dapat dihadiri maksimal kapasitas 50 persen atau sekitar 50 orang. Sedangkan di level 2, restoran atau rumah makan dan kafe skala kecil sampai dengan besar dapat melakukan layanan dine-in sampai dengan pukul 20.00 dengan kapasitas 25 persen atau dua orang per meja kota dan kabupaten zona merah dan oranye sudah boleh memiliki opsi pembelajaran tatap muka dan kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial masyarakat dapat beroperasi 50 persen. Dengan screening melalui sistem peduli lindungi dan kegiatan resepsi pernikahan dengan kapasitas maksimal 50 persen atau 50 orang. Berbagai negara di dunia, melalui otoritas berwenang maupun ahli-ahli di bidangnya, sepakat bahwa virus COVID-19 ini akan tetap hidup bersamaan dengan kita dan tidak akan menghilang sepenuhnya, atau masuk ke dalam kondisi endemik. Untuk itu, sebagai bagian dari masyarakat global. Indonesia telah menyusun peta jalan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19, yang tentunya menyesuaikan dengan karakteristik serta kemampuan daerah maupun nasional. Untuk itu, kita tidak bisa berlarut-larut untuk tetap membatasi kegiatan sepenuhnya atau membuka kegiatan masyarakat sebesar-besarnya. Tujuan kita ialah mencapai titik keseimbangan, di mana kasus terus menurun dan perekonomian masyarakat dapat terus kembali tumbuh. Dengan uh, visi nasional tersebut, maka pemerintah Indonesia telah menetapkan PPKM akan tetap digunakan sebagai instrumen pengendalian selama Covid-19 masih menjadi pandemi. Ingat bahwa pengetatan, pelonggaran tiap butir peraturan dalam PPKM sangat bergantung dengan kondisi daerah yang dapat lebih mudah diketahui. Melalui penentuan leveling di tiap kabupaten/kotanya, untuk itu mohon kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk inisiatif mencari informasi terbaru terkait update PPKM melalui kanal-kanal informasi yang telah pemerintah siapkan. Seiring dengan mulai kembali aktifnya kegiatan masyarakat di beberapa sektor sosial kemasyarakatan, maka sesuai arahan presiden bahwa ditetapkan beberapa strategi pengendalian demi tetap mempertahankan progres kasus nasional yang terus terus menerus terkendali dan diantaranya yang pertama menerapkan protokol kesehatan secara disiplin di berbagai sektor pemerintah berusaha keras memastikan dan dapat memantau penerapan protokol kesehatan yang menyeluruh sampai di berbagai fasilitas publik fasilitas umum dan fasilitas uh, sosial kedua penguatan 2T testing dan tracing demi mencapai efisiensi pengendalian Covid-19 maka jenis testing epidemiologis atau testing yang menargetkan terarah kepada suspek dan kontak erat akan terus digencarkan. Dan yang ketiga ialah pemberdayaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan hal ini bertujuan untuk melakukan distribusi pasien sesuai kondisi masing-masing dan ditargetkan ke depannya rumah sakit hanya akan melayani pasien dengan kasus berat sampai kritis saja dan pasien dengan kasus lainnya dapat dioptimalkan pelayanannya di fasilitas isolasi terpusat yang ada. Selain itu, untuk upaya antisipasi dini, maka pemerintah mendorong pemanfaatan puskesmas dan klinik mandiri yang sudah ada. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkini terkait vaksin COVID-19. Kemenko PMK ini telah menggelar rapat koordinasi nasional bersama sejumlah menteri dan kepala daerah, dinas sosial dan dinas kesehatan terkait penguatan solidaritas pada tanggal 19 Agustus 2021. Rakornas ini bertujuan untuk menguatkan kembali berbagai upaya gotong royong yang selama ini telah dilakukan dalam rangka menangani pandemi Covid-19 beserta dampaknya. Melalui rakornas ini, dibentuk juga sekretariat bersama Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan COVID-19 sebagai wadah penguatan koordinasi pusat dan daerah dalam percepatan pengendalian pandemi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilakukan di wilayah dengan PPKM level 1 sampai dengan 3 dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, prinsip kehati-hatian serta kesehatan dan keselamatan seluruh insan pendidikan dan keluarganya. Sementara itu, untuk wilayah dengan PPKM level 4 tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, mohon kepada pemerintah daerah dapat segera arahan ini dilaksanakan dengan baik. Pemerintah terus mengamankan pasokan vaksin Termasuk juga alat kesehatan dan obat-obatan. Saat ini, jumlah vaksin COVID-19 di Indonesia mencukupi dan harus segera didistribusikan, sehingga masyarakat dapat segera memperoleh vaksin. Selain itu, pemerintah juga terus mendatangkan vaksin COVID-19 dari luar negeri, termasuk juga mengamankan distribusinya ke berbagai daerah. Hal ini dilakukan melalui aplikasi sistem monitoring imunisasi dan logistik secara elektronik, atau Smile untuk memudahkan pemantauan distribusi dan stok vaksin di berbagai daerah. Terakhir, pemerintah memastikan bahwa vaksin COVID-19 gratis dan tidak dipungut biaya. Jika masyarakat menemukan adanya vaksin berbayar, maka temuan ini dapat disampaikan ke nomor pengaduan 0211500567 atau email pengaduan.itjen atkmkas.go.id. Demikian konferensi pers pada hari ini saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari fatberita1.com dan yuliasnnindonesia.com. Terkait dengan penyusunan protokol kesehatan hidup berdampingan dengan COVID-19, siapa saja yang akan dilibatkan? Seperti apa masalah ini diatur dalam panduan tersebut? Apakah pelanggaran podcast nantinya akan dikenakan sanksi? Lalu, kegiatan pembagian masker gratis kepada masyarakat akankah melibatkan peran RT dan RW setempat? Dan terakhir, kapan panduan hidup bersama COVID-19 ini selesai dibuat dan segera diterapkan ke dalam masyarakat? Terima kasih. Terima kasih pada berita1.com dan cnnindonesia.com. Nantinya pemerintah akan membangun kemitraan dengan berbagai asosiasi dan perkumpulan untuk mengembangkan protokol kesehatan yang lebih rinci sesuai dengan karakteristik di lapangan dan harapannya dapat mengantisipasi celah-celah tertentu sehingga kedisiplinan protokol kesehatan ini dapat dilaksanakan secara lebih sempurna dengan pengawasan yang lebih ketat. Khusus terkait pembagian masker demi meningkatkan persebaran dan penerimaan di masyarakat, maka strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah diterapkan akan terus dilanjutkan, baik dari unsur aparat pemerintah setempat maupun relawan. Kedepannya, pihak yang akan membantu penyusunan protokol kesehatan ini berpeluang akan bertambah sesuai dengan kebutuhan, sehingga eh, mohon untuk dapat menunggu update selanjutnya. Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin menyusun pedoman yang ideal untuk segera dapat diterapkan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Indrawijaya, Koran Tempo ingin bertanya terkait dengan uh, kasus harian Covid-19 yang turun dalam beberapa hari terakhir. Namun, angka meninggal masih cukup tinggi. Apa penyebab dan apakah kematian terjadi karena faktor komorbid atau kondisi Covid-19 yang sudah parah? Lalu, kasus meninggal ini paling banyak terjadi di rumah sakit atau saat isolasi mandiri? Untuk itu, bagaimana langkah satgas untuk menekan angka kematian ini? Terima kasih. Terima kasih pada Koran Tempo. Sebagaimana yang telah disampaikan uh, pemerintah, bahwa saat ini pemerintah terus mendorong pencapaian interoperabilitas data nasional, sehingga sinkronisasi terus dilakukan, dan adanya delay data, baik angka kasus, kematian, dan kesembuhan, terus diperbaiki. Saya hendak mengajak masyarakat untuk sama-sama uh, menelaah data secara mendalam termasuk melihat aspek waktu sebuah kasus di balik angka-angka yang muncul perharinya. Kejadian ini juga dapat menjadi pembelajaran khususnya untuk pemerintah daerah ke depannya dalam hal mengantisipasi kejadian yang sama di kemudian hari. Terlepas dari penyebab keterlambatan pencatatan dan pelaporan, pemerintah terus memasifkan upaya 3T dengan harapan dapat menjaring lebih banyak kasus secara dini dan menyediakan pelayanan kesehatan yang uh, tanggap dan cepat. Hal ini secara paralel dapat menurunkan peluang penambahan kasus, meningkatkan angka kesembuhan yang berimbas pada penurunan angka kematian. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Fitri liputan6.com. PPKM di Jabodetabek turun ke level 3 dan terpantau terdapat penurunan mobilitas di masyarakat. Sementara itu, WHO baru-baru ini menyoroti mobilitas di Jawa naik seperti sebelum pandemi dan menyarankan Indonesia mengurangi mobilitas. Bagaimana tanggapan Satgas terkait kedua hal tersebut? Lalu bagaimana pemerintah mengantisipasi bila penurunan level PPKM dan juga semakin banyaknya mobilitas masyarakat akan berdampak pada peningkatan kasus COVID-19? Terima kasih. Terima kasih pada liputan6.com. PPKM yang diterapkan per levelnya telah mencakup pembatasan kegiatan masyarakat yang spesifik dan terbukti mampu mengendalikan kasus COVID-19 beberapa waktu lalu. Ini perlu diingat pula bahwa pembukaan sektor sosial kemasyarakatan ini juga dilakukannya secara bertahap. Saat ini, pemerintah mencoba menyeimbangkan tren mobilitas yang tinggi dengan sistem kegiatan masyarakat yang terpantau. Baik di berbagai instansi serta mengintegrasikan dengan teknologi, sehingga bisa lebih efisien. Dan diharapkan uh, dari berbagai kebijakan seperti sertifikat vaksin, hasil negatif COVID-19, maupun pengawasan kepatuhan protokol kesehatan, ini dapat menekan peluang meningkatnya uh, tren kasus nasional. Indonesia perlu terus bertahap mulai kembali produktif demi mencapai bangsa yang sehat serta sejahtera. Pengalaman selama satu setengah tahun ini perlu dijadikan sebagai modal kita semakin kuat berdampingan dengan COVID-19 ke depannya. Demikian, terima kasih atas pertanyaan dari media. Dengan demikian, konferensi pers berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.